Terbiar tanpa rawatan menjadikan seseorang yang dibelenggu masalah kesihatan mental bertambah teruk. Kesedaran masyarakat terhadap pentingnya kesihatan mental juga masih rendah meskipun Kementerian Kesihatan dan Badan Bukan Kerajaan NGO yang berkaitan mengadakan pelbagai kempen dan promosi. Bahagian kedua laporan khas sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, wartawan Faisal Jamal cuba menghampiri mereka yang tergolong dalam kalangan pesakit mental. Bukan sahaja kesedaran keluarga melakukan tindakan segera mengatasi masalah kesihatan mental ahli keluarga masing-masing itu penting. Malah individu itu juga perlu sedar tentang perlunya mereka mendapatkan rawatan dengan segera. Namun sukar dijangka apa sebenarnya yang bermain di fikiran mereka sehingga ramai terbiar tanpa rawatan dan perhatian yang sepatutnya. Hari baru kena tumbuk ni kan. Tadi masak, itu pun masak sayur saja tau. Tak boleh potong ayam pun. Macam ni lah, besar-besar. Sebab apa? 6 orang, 5-6 orang ni. Tak lah, apa tadi saya tengok motor je. Tempat luar tu, orang parking. Dia orang tu main macam judi ni lah semasa ni. Di hari, betak-betak orang batu-batu ni tu. Ben memang dekat sini je lah. Tak biasa. Banyak orang kena. Semua kena. Kena orang. Masa tu tau, dia tak tahu je. Dia kena. Buat apa ni, bukan kacau orang tu dia. Kalau buat banyak, kalau tidak kelima. Yalah. Ah, tahu lah. Saya nak panggil apa ni? Tak payah panggil apa-apa. Abang Mat? Tak payah, Abang Mat pun tak payah semua. Tak payah. Tak apa, itu saja. Anggap saja apa yang kamu jumpa sini. Saya memang selalu di sini daripada 2015. Kamu boleh tengok dan kamu boleh rakam muka saya. Kamu boleh cek semua latar belakang saya daripada Britain. Daripada Rusia, Britain, Malaysia. Cek semua. Arab Saudi semua. Dah pergi sana? Katuti pun kamu cek. Dah pergi sana ke? Tak, tak tahu. Waktu di Thailand, benda orang sanggup ada yang jujur dengan saya. I know you are. I know your name as well. Bagi mereka yang mendapatkan rawatan, peluang lebih cerah untuk mereka menempuhi kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Ditambah sokongan ahli keluarga dan bantuan pakar menjadikan kehidupan mereka lebih tersusun atau setidak-tidaknya dapat mengharungi cabaran hidup dengan lebih baik. Perubahan pada diri saya ialah kesihatan saya. Saya rasa lebih matang lagi, lebih matang tentang apa keadaan saya. Saya memahami diri saya sendiri. Dan saya rasa apa yang saya boleh buat dan apa yang saya tak boleh buat ada perbezaan dia. Memang ada cadangan untuk balik semula ke sekolah. Jadi ayah saya letak saya sini untuk biasakan dalam keadaan mana kita pergi balik kelas kan, dan untuk belajar balik, sesuaikan diri supaya nanti bila sedia untuk masuk ke masyarakat balik dan boleh cope stres-stres yang biasanya kita dapat di luar. Belajar buat kek roti, muat lantai lobi, sapu lobi, muat lantai luar, sapu luar. Dalam menempuh kehidupan yang semakin mencabar, usaha semua pihak amat diperlukan untuk menangani masalah kesihatan mental. Dengan perkhidmatan yang disediakan 48 hospital, 4 institusi mental, 671 klinik kesihatan dan 20 pusat kesihatan mental masyarakat di seluruh negara, selain kerjasama pelbagai NGO, semua itu dapat diatasi andai keluarga dan individu memainkan peranan masing-masing. Hakikatnya, tiada siapa yang mahukan penyakit ini kerana ia boleh datang tanpa diundang. Justru menjadi tanggungjawab kita mengubah persepsi dan membuang diskriminasi. Memastikan golongan ini dapat kembali kepada masyarakat dan menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Kerana penyakit mental bukanlah sesuatu untuk dimalukan, tetapi stigma dan pandangan tidak adil masyarakat terhadap mereka, itulah yang patut dimalukan. Faisal Jamal untuk Berita RTM.